Kasihan sekali, anak-anaknya masih terjebak di dalam sana. Api mengepung tempat tinggalnya. Hah? Ini seperti neraka. Anakku, lepaskan. Aku akan mencari anakku. Anakku! Anakku! Hachi, ayo kita pergi. Kau pergi ke tempat itu. Tapi Haji itu temanku. Mana mungkin aku membiarkan dia menempuh bahaya sendirian tanpa berusaha menolongnya. Abi,
harta dorong ini. Bibi! Tinggal satu telurku yang tidak berhasil kuselamatkan. Baiklah, Bibi, kau selamatkan diri Bibi dulu saja. Aku akan selamatkan telur Bibi yang tinggal satu itu. Apa? Bibi, pergilah sekarang. Aku serahkan satu telur padamu. Aku keluar duluan menyelamatkan mereka. Baiklah, ayo cepat. Yang di sana itu ya. Benar, itu dia. Wah, gawat. Semoga saja cukup. Apinya sudah padam, tapi aku tidak yakin Haji bisa selamat. Tadi itu kebakaran yang sangat besar. Semuanya sudah hancur terbakar, jadi kita tetap menunggu di sini saja ya. Kau jangan bicara yang tidak-tidak. Dia pasti selamat. Dia sudah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan anak yang sangat berharga bagiku. Karena itulah, bagaimana kalau kita sekarang mencari dia di saat apinya sudah padam? Anakku. Oh, anakku.
Bagaimana keadaan anakku, Haji? Katakan. Gara-gara kau, dia belum sadar. Haji! Haji, sadarlah. Aku ini Bun. Bun, kau... Haji, anakku pasti selamatkan. Kau berhasil menyelamatkannya. Kau berhasil menyelamatkan dia, kan? Telurmu baik-baik saja. Benarkah itu, Haji? Benar, Bi. Aku menyimpannya di bawah tanah. Terima kasih, Haji. Terima kasih. Aku menguburkannya di dekat batu besar sebelum hutannya hangus terbakar. Di dekat batu besar? Padahal dulu hutan ini sangat indah. Sekarang lihat apa yang terjadi. Semua hancur, tidak berbekas. Apa kau ingat di mana tempatnya? Tidak ada masalah, kan? Kau ingat di mana tempatnya, Haji? Sepertinya di sana. Jadi di sini kau menguburnya ya? Di sini kan, Haji? Kita harus hati-hati, jangan sampai mengenai telurnya. Aku mengerti, baiklah. Tidak ada, anakku tidak ada. Di mana, Haji? Haji, kau sudah berbohong, kan? Kau bohong kalau sudah berhasil menyelamatkan anakku. Haji! Tidak, aku benar-benar menyelamatkannya. Benar di sini, kan? Kali ini kau tidak salah lagi, kan, Haji? Aku sudah tidak kuat. Jangan-jangan kau bukan menguburnya di tempat ini, ya? Anakku. Haji, kenapa kamu tidak bisa mengingat hal semudah ini? Karena banyak asap tebal, tapi aku menguburnya dekat batu besar. Sudah cukup. Sebaiknya kau berhenti berbohong. Katakan saja yang sebenarnya, Haji. Jadi aku dituduh sebagai pembohong? Itu benar. Di sana tidak ada, di sini tidak ada. Kenapa kamu membuat kami semua jadi lelah? Tapi aku berkata jujur. Aku melakukannya. Sudah, jangan membantah lagi. Kamu hanya ingin dipuji karena keberanianmu sudah menyelamatkan anak itu, kan? Tapi ternyata kamu tidak berhasil menyelamatkannya. Jadi sebaiknya kau mengatakan yang sebenarnya saja pada kami. Tapi itu yang sebenarnya. Aku menguburnya. Astaga, jadi kau masih bersikeras, ya? Tunggu dulu, hentikan. Kau tidak boleh seperti itu. Kalau aku tahu seperti ini, aku bawa sendiri semua telur-telurku. Haji, aku tidak mau lagi melihat wajahmu. Haji, kapanpun kau siap untuk mengatakan yang sebenarnya, kami bersedia mendengarkan, ya? Aku tidak berbohong. Aku berkata benar. Aku menyelamatkannya. Dan aku menguburnya. Haji, aku tidak bohong. Aku tidak bohong. Kenapa tidak ada yang percaya padaku? Kenapa? Haji. Tidak ada waktu untuk menangis. Hanya ada satu cara bagimu untuk membuktikan kau benar. Yang kau lakukan, secepat mungkin menemukan telur itu. Kamu? Aku ini kan temanmu. Tentu saja aku percaya padamu. Terima kasih. Oh.
Ketemu telurnya. Apa benar, Haji? Hanya batu biasa. Oh. Haji, kita menyerah saja. Kita mengaku salah. Kalau tidak, mereka akan tetap menganggap kau jahat. Kau harus melakukan perjalanan mencari mamamu, kan? Kau tidak punya waktu untuk bertahan di tempat ini hanya demi sebutir telur saja. Jadi, kau juga menganggap aku berbohong, ya? Kau sama seperti yang lainnya. Kau anggap aku berbohong. Habis kita sudah cari kemana-mana, tetap tidak ada, ya kan? Sudah cukup. Kau saja yang pulang, dan kau bukan temanku. Haji. Haji sangat sedih karena Bun juga sudah tidak percaya dia lagi. Haji yang sebatang kara terus menggali dengan meneteskan air mata kesedihan. Haji terus menggali tanpa henti dari malam hingga matahari terbit. Terus menggali hingga matahari kembali terbenam. Saja dah. Kenapa kau berisik sekali? Kau yang membuat tanah di sekitar sini jadi bolong-bolong? Maaf sudah mengganggu. Aku mencari benda yang sangat penting. Aku kubur dekat sini. Kau berisik sekali. Tolong bekerja lebih tenang. Mungkin ini tidak berguna, tapi batu ini karena hujan letaknya jadi bergeser. Kau harus tahu itu. Begitu? Iya, benar. Setelah hujan reda, tempatnya pindah ke sini. Sebaiknya aku mencari di sebelah sana. Jadi tempatnya bergeser ya. Baiklah, terima kasih ya. Berarti di sini. Aku mendengar pembicaraanmu tadi. Aku datang ke sini untuk ikut membantu. Oh, begitu ya, Bu. Ayo, kita mulai menggali lagi. Haji, itu. Jadi begitu ya. Selama ini aku sudah mencari di tempat yang salah. Semua karena kau yang sudah menyelamatkannya. Dia bisa terlahir dengan selamat. Aku bersyukur, Haji. Anakku, tolong maafkan Mama. Haji. Kau sudah mau pergi ya? Sepertinya kita sudah bersalah menuduh Haji berbohong ya. Kita harus meminta maaf padanya. Tolong maafkan aku. Aku telah berbuat buruk padamu. Aku benar-benar berterima kasih, Haji. Haji sudah pergi.
Dia itu anak yang baik. Dia tidak mengharapkan pujian dari kalian. Sekarang dia pergi mencari mamanya. Dia tidak akan kembali lagi. Haji.